Hello, welcome back to channel Amal Azhar again. So hari ni apa saya kata nak buat? Kita orang sebenarnya tak ada benda nak buat pun kan. Tapi tak apalah. Tak ada benda nak buat kan. Semua orang macam sendu kan. So kita nak buat prank sikit lah. So macam nak gaduh benci lah. Okay, tiap gaduh dengan Amir lah. Kau cek gaduh aku lah. Aku gaduh dengan dia. So kalau korang nak tengok reaction diorang macam mana, let's get started. Okay lah. Jom tiap lah, kita gaduh. Jom kita gaduh. Jom kita gaduh. Nak gaduh macam mana? Jom. Dah lah, meh. Tak ada mood lah. Kau kena jerit. Amir! Amir! Aku tak ada mood! Jangan kacau aku! Eh, kang ada kang. Benda pecah dalam rumah ni, kang. Takut tak? Kau boleh diam tak? Aku tak ada mood tau. Kau... Ingat mood kau seorang je ke? Post kau lah. Kau buat dekat kaca-kaca aku nak tengok apa jadi. Balik kat kepala kau kan? Kau jangan ada buat hal dengan aku, aku malas. Iya. Dengan Masya aku dah cakap pergi mampus, cakap kedai. Dahlah kau belah lah kau. Dahlah, pergi lah! Kau pergi mampus. Malas tengok muka kau, aku nak cakap dengan kau. Kau belah. Kau lah belah, asal duduk sini. Kau belah, kau pergi tempat lain jap. Dapur ni tempat perempuan. Aku nak buang sampah. Dapur ni tempat perempuan. Tak ada tempat lain ke nak main iPad? Pergi mampus lah. Pergi mampus kau lah. Macam tempat ni ada nama kau. Kau tak payah nak ketuk-ketuk lah. Tak apa-apa je Mina ni, kau tengok lah. Kau tengok ni Masya! Apa? Ambil! Tengok ni Ilya! Pergilah depan! Tak suka lah. Pergilah depan! Tak ada kacau aku lah tak? Tak. Pergi lah depan. Nah, dia main tap je. Mina ni tak apa-apa. Tak, apa. Dia nak main kat sini. Aku nak buat kerja. Tak, apa masalah dia? Tak mau tengok muka. Pergi sana. Kau buat je kerja kau. Aku jangan kacau aku. Aku tak tahu apa apa masalah kau pun aku tak tahu. Ya, kau buat je kerja aku kau. Tak buat hati lama dah. Tiba-tiba kau tengok. Tiba-tiba tak apa. Tiba-tiba memang dah tiba-tiba. Aku dah rata dia tinggi. Hari ni aku tak ada mood. Masya tengoklah dia ni. Suruhlah dia pergi depan. Dah tengok. Suruhlah dia pergi depan. Tak payah layan dia. Kau tak payah layan dia. Kau tak. Dia gila ke tak? Tiba-tiba. Siapa yang gila? Engkau lah. Kau bayangkan. Aku tengah duduk kan. Aku tengah duduk. Tiba-tiba datang. Halau. Weh belah lah. Kenapa gila? Ah, nampak? Kau cerita je. Macam mana? Aku ada sebab lah aku suruh kau belah. Apa benda? Kan awak nampak macam aku gila sangat. Ya yeah. Takkan tiba-tiba aku suruh kau belah? Sebab apa? Kau beritahu diorang. Aku pun tak tahu kau ni gila. Pergilah sana. Tak, pergi mampus aku nak duduk mana pun kau nak halau-halau. Oh, Masya. Lepas tu... Tak boleh nak buat kerja lah. Nak buat apa? Buat review? Apa lah. Dah apa lah. Dia main iPad tu bising. Tak pernah buat review kat dapur ke dia? Aku tak faham lah. Kau pergi tengok member kau tu, aku dah tak faham lah dengan dia. Kau pengen aku tengah duduk main game, tiba-tiba datang halau. Kau pernah ke buat macam tu kat aku? Aku tengah main game? Tak, okey. Rumah ni bukan rumah tinggan, bai, yang kau nak buat review satu tempat. Kat luar boleh buat review. Geram dah. Kau ni aku tak tahu apa PL lah kau ni. Inilah. Allah. Kau tak ada dekat halau aku lagi. Tak mabuk dia ni. Tak ada shoot hari ni. Kalau tak ada shoot aku nak pergi keluar. Boleh. Aku pun lagi nak keluar ni. Serabutlah. Tak. Asyik gaduh je kau orang. Eh aku tak payahlah gaduh. Malas aku nak muka Mina ni bodoh tiba-tiba halau. Rosak mood aku sia. Tak, cuba kau pergi je depan. Settle. Tak payah nak halau aku. Pergilah. Aku duduk sini dulu, jangan jadi bodoh. Jangan pasal tempat pun kau nak bergaduh, mabuk lah kau. Dahlah. Kau tahu baju review. Baju review apa? Baju terlepas ni. Kau nak review makanan ke baju? Kau ni dah mabuk. Serabut. Kenapa sibuk? Kenapa? Pergilah depan. Jangan nak buat dia. Banyak ambil pula. Bye. Tapi sekarang ni dah lepas aman. Tu kau nak backup dia cakap aku bising. Bila masanya aku bising? Kan kau sekali nak gaduh aku ni. Tak ada, sekarang ni dah ramai. Tak boleh buat review je. Tak apa. Tak payah buat review. Tak apa. Memang hang bayar aku duit weh. Tiba tak. Review banyak tempat boleh buat, banyak hari boleh buat. Nak buat kat sini tempat yang aku dah duduk. Tak ada, aku tengah tak buat apa-apa. Tengah duduk je main game. Bodohnya lah Romario ni. Cacat lah. Ya, aku nak pergi beli barang. Lepas tu kita sambung satu lagi game. Kita buat situasi. Dah belah Minau. Tengok tu. Ada lagi Minau. Tak nak lah shoot. Sebab Amir. Tak nak. Ya, sebab Amir, aku tak nak shoot hari ni. Ya, biar. Kenapa?
Tak, dia tak nak berulang dengan aku. Aku geram. Dia nak buat review. Dia nak buat kat sini, tempat yang aku dah duduk. Geram lah. Nampak macam tak pergi. Lepas tu tiba cik pasang aku. Kenapa nak geram dengan dia? Tak puas. Jangan tak tahu dia cerita nak macam gila orang tak dekat tiba-tiba. Dia tiba-tiba dia kata aku marah dia. Padahal ada sempatlah aku marah dia. Ilah hello kau apa ni? Dalam. Tiba Winah. Memang. Mana Rahim ni? Oh tak ada. Lah rindu Rahim pula. Ha kau. Menyampahlah aku. Duduklah duduk tempat tu. Kau duduk sampai malam. Mau aku. Bukan dekat peti ais. Biarlah. Dia dah tak ada ais tapi dia punya cream tu dia. Sekarang ni dah tak boleh duduk, tak boleh nak buat apa dah. Ramai orang dah. Tapi tak ada orang. Lepas tu? Tak, dia kata-kata saya duduk sini sampai malam. Ha, kita beli barang dulu. Nganjing orang. Sekarang, jom. Saya mau shoot. Masih ni aku tolong buat review. Tak ada buat kat situ. Amir dah bangun dah. Ha, aku dah bangun. Buat lah. Mana kau punya review? Aku nak tengok. Sibuk je mana, nak tengok. Mana kau punya review? Mana? Buat lah. Buat. Ya, bangun. Kenapa review kau nak masak apa? Kau nak aku tolong ke? Sekejap. Kau sabar sekejap. Nak tolong. Eh, kau kan tak payah, aku suruh kau belak. Masak, sabar aku tolong dulu. Aku suruh kau belak je pun, tak payah tolong. Pergi. Jom lah. Kenapa nak bakar-bakar, Mi? Dah tak ada makanan nak makan apa lagi, Mi? Tau ni, Mi. Kotor, Mi. Biar orang makan lah, Mi. Masak lah, bodoh. Kau nak apa? Okey, Cik A, Amir belah. Ada, tak payah nak bagi pinggir periuk kat aku, tak payah. Aku nak buat review sendiri, aku tahu. Kau nak beras ke? Nak beras? Apa ni? Minyak? Tu beras tu. Ambil ni. Tu beras tu. Bodoh. Betul. Budak-budak. Tak apa Aminah ni. Tengah tak ada apa-apa. Cah. Okay. Stop. Kita keluar. Nak keluar, nak keluar. Tak nak shoot. Jolah nak keluar ke tak nak? Cepatlah. Kau tengok mu, tak apa-apa. Budak-budak. Dia kata tak budak-budak. Kenapa? Amar. Tiga orang gaduh. Pergilah kat Amir tu. No, lepas tu dengan semua orang kau nak bergaduh dengan Amor. Amor elok diam. Kau nangis. Nangis dia tu? Tanyalah macam ni kau. Apa ni? Dah, jom. Kita siap. Dah. Aku macam ni lah bagi sipar lah. Jom. Nak ada apa kan? Jom. Apa? Bagi sejuk sikit hati. Bagi tak marah-marah. Tujuh aiskrim macam orang hidup ni. Bau. Kau diam. Kau tak rasa gila? Alah. Dah lah, Amir. Kau ni bakar dia direct. Tengok tu. Dia tak relax ke? Kau tak apa hal lah tu? Aku nangis bodoh. Janganlah. Ni kau ni, Tia. Tia. La ilaha illallah. Nangis. Yo. Tengah tak tiba-tiba je lah. Tak adalah, Amir dia perempuan ni. Janganlah. Nah, Amir kau lelaki mengalak, Amir. Apa aku buat tu? Ya apa aku buat tu kata. Apa itu nak? Jangan main dua main dalam kau ni. Masak makeup. Kan dah mahal. Lagi ya. Dah. Jom amara. Jom sini yo. Ada nak. Apa tu? Kacang-kacang. Nangis lah bodoh kau, nangis. Tunjuk pangan kau, nangis. Ingat siapa nak pujuk kau? Apa? Amor nak pujuk kau? Nangis. Amor rasa mulut macam tu kan? Kau buat sama lah. Kalau mengajuk tu, mengadu kat awet. Dah tahu aku nak mengajuk kat siapa kau? Alamak saya sama lah. Tak aku mengadu kat kau pun. Mengajuk lah kat Amor tu. Kau nak panggil nangis lah. Dah lah benda kecil je. Jom. Dah benda kecil je. Dah lah. Air budak-budak eh. Belah. Dah gaduh dah, benda kecil ke? Bodoh sedar ke bodoh kau budak-budak? Tak ada, aku tak ngaduh. Aku nak keluar, Kita keluar kejap, lepas tu dah kita settlekan semua petang. Tinggal satu lagi. Sudah balik. Tak ada mood lah, babi malas aku. Dah lah, keluar je lah, tak ada aku pun tak ada apa. Biar, tak ada mood. Aku pun tak faham kau gaduh satu ni. Aku pun tak tahu dia tu, tiba-tiba. Dia lah. Kau bayangkan, aku tengah tak ada buat apa-apa, tiba-tiba. Tiap-tiap dengan Amir dah stop. Amir, kenapa? Kau bayangkan aku tengah duduk main game. Tengah relax je. Aku turun sebab nak shoot lagi kan. Dia kata nak keluar lah, nak apalah. Lepas tu tiba-tiba halau. Weh, belah. Aku nak main game. Cakap tu biar beradab. Ini cakap pun tak beradab aku. Bangunlah. Cuba kau cakap macam tu. Okey, aku bangun. Aku gerak. Nampak?
Tak ada masa. Kau sendiri yang mula. Amir, bangunlah. Tak nak salah aku bakar-bakar. Ya, memanglah aku lelaki. Aku nak boleh minta maaf. Tapi minta tak adab. Kak, lelok. Kalau kau cakap lelok, aku cakap lelok. Sorry. Dah. Tak dengar. Itu sorry kat I. Sorry kat Amir lah. Apa sorry kat I? Ha, gelap. Kita nak sorry ke tiap aku? Ha, dah lah. Tak payah lah dia baikin. Tengah sorry. Okay, Amir, aku tu Amir. Amir, sorry Amir. Sorry apa? Dah lah. Kau nak sorry apa aku? Amir, tiap orang kata sorry kan? Batu tu. Sampaikan sorry saya dekat Amir. Ha? Okay, kita siap. You dah set sorry. Amir dah settle. Jom. Belah malah aku keluar. Hai, aku nak ajar satu-satu. Yang lain pun maju-maju. Aduh, korang ni. Semua orang merajuk. Yelah, babi. Kau jangan buat lagi. Aku tengah duduk relax, kau jangan kacau mak aku. Kenapa aku nak nangis? Kodoh kau ambil ni. Simpan. Tak pakai pun. Tak pakai. Tu kalau jatuh GoPro aku kena korang. Tapi dah tahu. Tak tahu ada kat situ. Wah. Kosong-kosong eh. Kita nak keluar dah. Bye semua. Bye-bye. Bye.